kita nak kongsikan mengenai Karnival Mini Sehati DRTM yang telah berlangsung di Putrajaya dengan salah satu daripada acara kemuncaknya adalah konsert Aktif 7 yang menampilkan barisan DJ-DJ Radio RTM sebagai artis kali ini. Dan juga artis tersohor tanah air. Saksikan. Sebagai menghargai penonton dan pendengar setianya, Radio Television Malaysia RTM dengan kerjasama Perbadanan Putrajaya menganjurkan Karnival Mini Sehati di RTM di pekarangan Monumen Alaf Baru Putrajaya. Program sehari itu turut berjaya menarik lebih 25,000 pengunjung daripada pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategi, Dato' Adilah Syed Omar, aktiviti Turun Padang seumpama ini menjadi platform terbaik untuk mempromosikan rancangan-rancangan baru terbitan RTM dan personalitinya. Ini salah satu cara yang sangat baik untuk kita mendekatkan diri kita dengan penonton dan pendengar kita. Satu cara yang salah satu cara untuk kita mendapatkan maklum balas tentang sejauh mana pencapaian kita. Sekarang ni kita kita buat tanpa kita tahu. Jadi kalau ada maklum balas, kita dapat membuat sesuatu yang dengan kita dapat menerbitkan program dengan lebih baik mengikut citarasa khalayak kita. Penganjuran ini juga dilihat mampu mendekatkan RTM dengan masyarakat selaras peranan stesen sebagai penyebar maklumat negara. Program bermula seawal jam 8 pagi itu dimeriahkan dengan pelbagai acara antaranya permainan keluarga, pameran program TV dan radio RTM serta agensi kerajaan, DJ Corner dan jualan food truck. Pengunjung juga dapat mengenali personaliti RTM secara lebih dekat dan berpeluang melihat penerbitan program secara langsung. Turut menanti pengunjung cabutan bertuah kerusi urut jenama jintel bernilai hampir RM20,000. Sebelum ni kenal cuma tak berapa kenal. So dengan adanya program macam ni kita boleh turun tengok sendiri macam mana benda tu berlangsung lah. Saya rasa benda ni bagus, macam kita buat lagi satu macam session TV tu kan. So lagi satu session TV tu pun macam tu juga. Dia buat untuk kunjungan ramai pengunjung-pengunjung tahu apa aktiviti dekat RTM. Macam kat RTM sini kita pun tak tahu kata ada radio macam-macam radio kan. Saya tengok baju-baju DJ-DJ dia orang pakai baju ada nombor dia orang punya frekuensi dia orang kan. Kata oh ada radio tu. Pada saya Karnival ni bagus. Dan diadakan pada hujung minggu kan, jadi boleh bawa keluarga untuk datang ke sini lah. Ada pemain untuk kanak-kanak apa semua. Sangat menarik lah. Kemuncak program malam itu diadakan konsert Aktif 7 2016 yang menggabungkan 7 stesen radio RTM iaitu National FM, Trax FM, IFM, Minal FM, Radio Klasik, Asyik FM dan KLFM. Sebagai hadiah kepada pendengarnya, acara itu turut menampilkan personaliti radio terkenal RTM termasuk Muaz National FM, Friska Trax FM, Morgan Minal FM, Piyin IFM, KT Asyik FM, AD Radio Klasik dan Sony dari KLFM. Pentas konser Aktif 7 2016 turut digegarkan dengan persembahan artis terkenal tanah air antaranya Waris, 14, Alia, Azlan and the Typewriter, Khalifah Sisi Iman, Roni Hussein dan Mimi Fly. Persembahan pada malam itu turut diserikan dengan kumpulan muzik dari kaki tangan RTM. Rakaman konser akan disiarkan pada 31 Disember ini menerusi saluran TV2. Laporan Siti Aisyah Cik P untuk Selamat Pagi Malaysia.